Taktik menukar modus operandi sabung ayam dari gelanggang ke dalam talian berjaya ditumpaskan semalam apabila kegiatan itu dihidu pihak polis. Dalam operasi basmi perjudian di Kuching, Sarawak, pihak polis menahan 18 orang berumur 31 hingga 61 tahun di salah sebuah premis sekitar pukul 8.15 malam tadi. Menurut Ketua Jabatan Setan Jenayah Polis Kontijen Sarawak SAC Dato' Dave Kumar, dua yang ditahan merupakan rakyat asing. Pihaknya juga percaya perlawanan sabung ayam itu disiarkan secara langsung dari negara jiran. SAC Dato' Dave mengesahkan penangkapan ini kepada pemberita RTM di Kuching. Turut dirampas dua set TV, laptop, komputer dan wang tunai berjumlah RM3,360. Polis juga percaya pemilik permis terbabit merupakan penganjur sama yang mengadakan sabung ayam di Kota Samarahan pada 5 Februari lepas. Dalam serbuan itu, polis menahan 320 individu atas kesalahan berjudi dan kekejaman terhadap haiwan.